Holly Angela, istri kedua Gatot Supiarto, ditemukan petugas keamanan apartemen Kalibata City dalam kondisi terluka parah. Dari rekaman CCTV yang didapatkan Detik News, petugas keamanan segera membawa Holly ke rumah sakit Tria Dipa Pasar Minggu. Sayangnya, nyawa Holly tidak tertolong. Belakangan, polisi berhasil mengungkap pembunuhan sadis itu. Polisi menetapkan Gatot, auditor utama Badan Pemeriksaan Keuangan, sebagai tersangka. Polisi juga berhasil meringkus dua tersangka lain yang bertindak sebagai pembunuh bayaran.